Selama ini disembunyikan, sosok ini akhirnya bongkar alasan Irwan Musyrik lebih pilih nikahi Maya Estianti ketimbang Desy Ratnasari. Sebelum melabuhkan hati pada Maya Estianti, Irwan Musyrik sempat menjalin hubungan serius dengan Desy Ratnasari. Jalinan asmara di antara keduanya tak dapat dibilang sebentar lantaran terjalin selama 8 tahun, meski akhirnya harus kandas di tengah jalan. Alasan berpisahnya Desy Ratnasari dan Irwan Musyrik pun sempat dibeberkan sang artis kepada Nova.id pada 2012 silam. Artis kelahiran Sukabumi, Jawa Barat ini sempat menyebut sifat sang mantan pacar yang tak romantis. Ditambah lebih dengan adanya perbedaan pandangan antara keduanya yang membuat mereka akhirnya memutuskan berpisah. Namun belakangan, alasan Irwan lebih memilih Maya Estianti ketimbang Desy pun diungkap sosok ini. Entah kenapa. Alasan Irwan Musyrik pilih Maya Estianti. Kejadian ini tak ayal mengundang rasa penasaran publik soal alasan Irwan Musyrik dilabuhkan hatinya ke Maya Estianti dibanding Desy Ratnasari. Namun teka-teki ini perlahan menemui titik terang, manakala paranormal Mbak Ayu mencoba mengungkap terawangannya seperti yang tertekan dalam acara Obsesi yang dilansir YouTube Star Pro Indonesia pada tahun 2017 lalu. Kala itu Mbak Ayu justru menyebut bukan Irwan Musyrik yang tak mau berkomitmen melainkan Maya Estianti. Saya di sini melihat bukan Irwan Musyriknya yang ragu, Mayanya sendiri yang belum teguh hatinya untuk melangkah lebih maju lagi, terawang oleh Mbak Ayu. Usut punya usut, pahitnya kisah pernikahan Maya Estianti dan suaminya terdahulu, Ahmad Dhani, rupanya mempengaruhi keinginan ibu tiga anak itu untuk menikah lagi. Kedua belum move on, dia udah berusaha meninggalkan itu, tapi dendam dan sakit hati itu masih ada, sambung sang paranormal. Kendati demikian, Mbak Ayu tak memungkiri jika Irwan Musyrik memang memiliki sifat yang susah untuk berkomitmen. Meski begitu, sang paranormal kejawen menyebut sosok Maya yang membuat sang pengusaha berubah 180 derajat. Dan sosok Irwan itu yang selama ini dia punya sifat atau karakter yang susah berumah tangga atau untuk punya komitmen. Dia berusaha untuk memenuhi apa yang jadi keinginan Maya dan selayaknya pasangan dia udah berupaya semuanya. Memanjakan Maya dan untuk anaknya, dia terima semuanya, ujar Mbak Ayu. Dulu sebelumnya Irwan Musyrik pernah berhubungan dengan Desy Ratnasari dan lumayan banget dan ujung-ujungnya harus berpisah. Apakah ini yang terjadi? Tanya sang host. Usut punya usut, chemistry yang begitu mendalam yang dirasakan Irwan Musyrik tatkala menjalin kasih dengan Maya Estianti membuat sang pengusaha mantap untuk meminang Maya Estianti. Lain dengan Maya, kalau Desy ceritanya seperti itu. Kalau Maya ceritanya begini, lebih dalam dengan Maya. Dan Maya berusaha menerima Irwan dengan semuanya keinginan Irwan. Tetapi Maya tetap masih ada dengan ekornya yang kemarin. Terlalu sakit, pungkas Mbak Ayu.